Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut ini jadwal 32 besar Australia Open hari kedua pada hari Rabu, 16 November 2022, serta head-to-head pertemuan. Jadwal sektor ganda putra, ranking 36 dunia asal Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, akan menghadapi ranking 57 dunia asal Cina Taipei, Chang Kochi dan Poli Wei. Head-to-head pertemuan kosong-kosong. Pertandingan pertama akan dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 95 dunia asal Cina Taipei, Lu Chik-hang, akan menghadapi ranking 81 dunia asal Indonesia, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai. Head-to-head pertemuan kosong-kosong. Jadwal sektor tunggal putra lainnya, ranking 29 dunia asal Cina, Li Sifeng, akan menghadapi ranking 23 dunia asal Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. Head-to-head pertemuan 0-1. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 38 dunia asal Indonesia, Putri Kusuma Wardani, akan menghadapi ranking 176 dunia asal Malaysia, Sonia Chea. Head-to-head pertemuan 0-1. Jadwal sektor ganda putri, wakil Australia, Louisa Ma dan Victoriana, akan menghadapi wakil Indonesia, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 467 dunia asal Australia, Ephraim Stephen Sam, akan menghadapi ranking 80 dunia asal Indonesia, Christian Adinata. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 19 dunia asal Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan menghadapi ranking 352 dunia asal Australia, Sydney Chonadi. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 15 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka, akan menghadapi ranking 22 dunia asal Indonesia, Cesar Hiren Hustavito. Head-to-head pertemuan satu sama. Jadwal sektor tunggal putra lainnya, ranking 19 dunia asal Cina, Lu Guangzu, akan menghadapi ranking 44 dunia asal Indonesia, Tommy Sugiarto. Head-to-head pertemuan 3-1. Berikut daftar wakil Indonesia di turnamen berikutnya. Itulah jadwal terbaru Australia Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga.